Ah, ini dia, malam ini aku mau mukbang mie 4 bungkus. Ini dari mie Indomie dan ini dari mie Sedap Unis Food. Gitu deh guys. Tapi aku campur. Terus ini ada bayam, sawi. Ini ada telur. Baru ini ada cabai. Ini ada susu dinto. Ini kompor portable yang aku gunakan untuk masak mie nya. Dan ini gas portable. Okay. Coba lagi bersama aku di channel Domino Kun BF. Jadi di video kali ini aku mau mukbang 4 bungkus Indomie. Aku masaknya langsung di wajan dan di kompor portable. Okay, jadi sebelum masak Indominya, aku mau ngerajang dulu cabe dan sawinya, guys. Indominya ini dimasak pakai cabe. Mau ngerajangnya. Okay, kalian lihat, guys. Untuk mongseng-mongseng apa namanya cabai dan bawangnya udah jernihkan. Oke, sambil mendinginnya panas aku mau buka-buka indominya. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau mongseng-mongseng cabai dan bawangnya dulu. Kalau ada yang nanya kenapa aku mencari telur di sini, karena aku pernah nengok video dia udah masak Indomie tapi tiba-tiba satu telurnya tuh busuk. Aduh, satu telurnya busuk, terakhir nggak jadi makan dia, kan nggak lucu kalau aku kayak gitu kan, guys. Apinya aku kecilin, guys. Gitu gak sih, guys? Saatnya masukin bumbu. Bumbu, micin-micin dan bumbu. Inilah kenikmatan dari mie instan. Kalau masak mie gak ada micin sama bumbunya nih. Bukan mie namanya, guys. Itu namanya pasta. Oke. Ini ngaduk gimana coba? Oke. Gua mau pegang. Oke. Ini bumbu terakhir. Ini guys, berat banget guys, sumpah. Oke guys, jadi Indomie yang kita masak tadi sudah jadi dan sekarang aku mau makan Indominya. BTW ini Indominya udah gak terlalu panas sekali, guys, ya. Karena tadi udah aku diemin. Cukup lama sih aku diemin, guys, ya. Karena kameraku nih kepanasan, guys. Gak apa-apa. Ini pasti masih enak banget. Langsung aja kita baca doa sebelum makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Langsung kita makan dulu. Semua rasanya dapet banget di sini, guys. Rasa sotonya, rasa BTW. Ini yang aku pakai ini centong nasi ini, guys. Cabenya.
Ini tadi sayur yang kita masak. Aku mau ASMR sama kalian ya. Coba kalian dengerin. Ini minyak mau aku letak di atasnya itu. Buang goreng. Ini telur yang tadi kita masak. Makan. Benar-benar mantap banget. Telurnya ini nih guys. Oke guys, jadi aku menyatakan mukbang aku di video kali ini gagal. Masih sisa sedikit lagi. Padahal cuma 4 bungkus mie doang, tapi aku gak bisa ngabisinnya guys. Wah, luar biasa. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Aku Domino Kun, sampai jumpa di next video guys. Bye guys. Oh ya, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Kalau kalian ingin
mengkritik aku atau ada saran yang ingin kalian sampaikan atau kalian mau request video yang aku mau buat di next video nanti, silakan ketik di kolom komentar guys. Oke guys, aku tunggu komentar kalian guys. See you guys.